Pada 15 April 2019, adik Muhammad Zahiruddin Putra Muhammad Fauzi, 8 tahun, yang mesra dengan panggilan Zahir, dikatakan keluar dari rumahnya kira-kira jam 8 pagi untuk bermain bersama rakannya sebelum dilaporkan hilang. Muhammad Zahiruddin Putra, anak bongsu daripada 5 beradik itu, tidak ke sekolah pada hari kejadian dan keluar untuk bermain dengan rakan-rakannya. Dia dikatakan hilang selepas dia keluar dari rumahnya untuk bermain di Pangsapuri Seri Dahlia, Bandar Seri Putra, Bangi. Muhammad Zahiruddin Putra Muhammad Fauzi dikatakan keluar dari rumahnya untuk bermain bersama rakannya kira-kira jam 8 pagi. Ibunya, Sainih Sunding, 46 tahun berkata anak bongsu daripada 5 beradik itu tidak ke sekolah pada hari tersebut. Katanya, dia menyedari kehilangan Zahiruddin apabila tidak melihat kelibat anaknya itu ketika pulang ke rumah dari tempat kerja. Sainih kemudian bertanyakan mengenai Zahir kepada anak ketiganya dan anaknya memaklumkan yang Zahir bermain dengan rakan di sekitar kawasan rumah. Dia kemudian menyuruh anak ketiganya untuk memanggil Zahir pulang. Namun Zahir tidak dapat dikesan di kawasan kejiranan. Dia kemudian cuba mencari di luar kawasan rumah. Ketika dia mencari Zahir, ada jiran yang melihat Zahir pergi ke kedai pada waktu tengah hari dan pada sebelah petang pula ada jiran ternampak dia bermain di kawasan kejiranan dan itulah kali terakhir Zahir dilihat. Laporan polis berhubung kehilangan Zahiruddin sudah dibuat di Balai Polis Bandar Seri Putra pada malam kejadian. Hampir setahun 5 bulan dilaporkan kehilangannya, namun sehingga ke hari ini Muhammad Zahiruddin Putra Muhammad Fauzi, 8 tahun, masih belum ditemui biarpun pelbagai usaha yang telah diambil oleh keluarga mangsa untuk mencarinya. Muhammad Fauzi, ayah kepada Muhammad Zahiruddin berkata mereka sudah cuba pelbagai cara termasuklah melalui kaedah tradisional, namun sehingga kini masih belum terdapat sebarang tanda. Muhammad Fauzi berkata setakat ini pihak polis tidak mempunyai maklumat yang tepat berhubung kes anaknya. Katanya dia kerap menghubungi polis untuk sebarang perkembangan terkini anaknya itu yang hilang sejak April 2019. Walaupun setahun lebih kehilangan adik Muhammad Zahiruddin Putra atau lebih senang dengan panggilan Zahir, ahli keluarga dan orang ramai masih teguh mencari walaupun semuanya menemui jalan buntu. Perkongsian daripada Muhammad Fauzi berkata dia terpaksa berhenti seketika mencari anak kesayangannya ini kerana faktor kewangan dan kesihatan. Pelbagai andaian dibuat namun Zahir tetap belum ditemui. Tiada apa yang diharapkan oleh keluarga ini selain daripada Zahir untuk pulang ke pangkuan mereka. Ibu bapa mana yang tidak sedih anak yang dibelai mereka hilang terus tanpa khabar berita. Kata ayah kepada Zahir, sudah segenap Malaysia dilancarkan pencarian anaknya. Setiap pelosok negeri, jika mendapat maklumat, mereka akan ke sana mencari Zahir. Muhammad Fauzi berkata, dia dihubungi rakan Facebook Muhammad Rozaini Harum yang meminta kebenarannya untuk menampal risalah kehilangan Zahir di beberapa lokasi di Thailand. Dia amat terharu dan menghargai usaha lelaki berkenaan walaupun tidak pernah bertemu kerana ia sedikit sebanyak dapat membantu meluaskan lokasi pencarian Zahir. Dia berkata, selain itu, ada juga pihak lain yang tampil membantu dengan memberi sumbangan dalam bentuk baju yang disertakan gambar dan maklumat mengenai Zahir. Katanya, sudah banyak ikhtiar dilakukan menemui jalan buntu namun dia tidak pernah berputus asa. Selagi dia tidak melihat jasadnya, selagi itu dia menganggap Zahir masih hidup dan akan mencari dalam apa jua cara sekalipun. Jika anda ternampak kanak-kanak lelaki yang menyerupai Zahir atau yang berada dalam keadaan yang mencurigakan, mohon laporkan kepada pihak polis yang berdekatan. Semoga adik Zahir ditemui dalam keadaan selamat dan keluarga ini kembali ceria seperti dulu. Sekian.